أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولي الألباب. وفوق كل ذي علم عليم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله bertemu lagi kita malam ni. Dapat lama cuti dan insyaAllah kita akan berkuliah. Buku ni tajuk dia 40 Hadis Pelestarian Alam Sekitar. Buku ni himpun 40 hadis dan dia punya pengarang ni tebal. Dia ada dua versi. Satu versi kecil. Versi kecil itu dalam tak sampai berapa, dalam 100 lebih muka surat. Dia bagi intisari. Lepas tu ni pula buku versi tebal. Saya mula-mula sekali saya tengok online masa PKP itu, saya beli versi pendek itu. Lepas tu baca khatam yang tu. Kita pun nak juga rasa baca buku ni. Kemudian pengarang buku ni bukan calon-calon, dua orang profesor. Dua orang, seorang namanya Datuk Seri Zaini Ujang. Dia pernah jadi TNC, Timbalan Chancellor UTM. Antara TNC UTM yang paling muda dulu. Sekarang dia jadi ketua KSU di Kementerian Alam Sekitar. Seorang lagi Profesor Dulkifli Yusof. Profesor Dulkifli Yusof ni apa supervisor master saya masa di UM. Dan Profesor Dulkifli Yusof ni di bidang di Quran. Pasal Datuk Seri Dr. Zainal Ujang ni bidang dia mengenai kita kata apa, environmental engineering. Dan macam mana mereka boleh pakat nak tulis buku ni? Kalau kita baca bahagian mukadimah buku ni, saya dah ulas. In fact sebenarnya ini dah siri yang ketiga, yang keempat. Ini siri dah siri keempat saya bedah buku ni. Sebab apa? Datuk Seri Zaini Ujang ni dia offer dalam Facebook dia. Dia kata ada siapa-siapa yang mana-mana ustaz sanggup untuk kuliahkan buku ni, dia nak bagi free. Sebab bila kita baca bahagian mukadimah pun buku ni, hak versi pendek tu disebut, dia kata buku ni kalau boleh dia nak supaya maklumat buku ni sampai kepada orang bawahan, sampai kepada kita semua, bukan setakat berada dalam buku atau bukan setakat berada pada pihak policy makers di Putrajaya dan sebagainya. Benda ni kena sampai ke bawah. Lepas tu bila saya dapat offer dalam Facebook dia, saya tu masuk, saya beritahu saya nak kuliahkan buku ni di Surau ni. Lepas tu alhamdulillah ada orang menyahut saya kuatan itu, dia sponsor buku ni atau hantar. Dan tiap kali kita kuliahkan ni masa PKP itu, kita mula apa buat online dan kita akan tag dalam Facebook Datuk Seri dengan Dr. Zulkifli Yusof ni. Mudah-mudahan itu sebagai petanda lah kita jalan ke amanah buku ni untuk kita kembangkan. Okey, bila sebut mengenai 40 hadis, kenapa kebanyakan ulama tulis buku 40 hadis sekian, 40 hadis sekian. Macam ada sebuah tu, 40 hadis hadis berkaitan dengan OKU. Atau ada pula hak paling popular, 40 hadis Imam An-Nawawi. Kenapa 40 hadis? Tindakan ini didorong oleh sebuah hadis Nabi. Nabi kata, siapa yang menyimpan 40 hadis daripada urusan agama umatku, di akhirat kelak dia akan dibangkitkan bersama dengan orang yang faqih. Faqih ni orang yang mendalam pengetahuan dia, para ulama lah. Walaupun hadis ni sebenarnya nilainya daif, dinilai oleh ulama hadis sebagai hadis yang daif, hadis yang lemah, tetapi motivasi daripada hadis ini telah mendorong ramai ulama untuk kumpulkan hadis 40 hadis. Lepas tu macam mana dua orang yang kita kata latar pendidikan berbeza ni, kepakaran berbeza, Prof Zain apa Prof Zulkifli Yusof dengan Datuk Seri Zaini Ujang ni boleh pakat? Cerita dia, dia orang pergi haji pada tahun 2017 ke 18. Masa tu ramai kita kata orang Malaysia dapat tajaan. Antara jemaah kita dapat tajaan masa tu ni Tuan Haji Samad. Ada ke Haji Samad? Dia pun antara yang dapat tajaan jemputan perkerajaan Arab Saudi tahun tu. Datuk Seri Zaini Ujang dengan Dr. Zulkifli Yusof, Prof Zul, dia pergi sana. Dan bila duduk di sana, dia tengok tabiat ataupun cara orang Islam di sana yang sangat tidak bertanggungjawab dan tidak disiplin. Buang sampah merata-rata. Lepas tu dia terfikir, kita tak boleh biar macam ni. Kita kena buat satu. Lalu mereka berdua sepakat untuk menghasilkan buku ni. Buku ni cerita mengenai hadis alam sekitar. Buku hadis-hadis ni sebenarnya kita baca dah sebelum ni.
Tapi kita tak nampak sudut itu sebab kita bukan dalam bidang itu. Dan kita dah bincang, baca dah buku ni tuan-tuan, bahagian mukaddimah kita buat selama dua siri ataupun tiga siri bahagian mukaddimah, dan kita akan dapati bahawa banyak sangat kita telah melakukan kesilapan kepada alam sekitar. Dan kalau kita baca hadis-hadis dan kita akan dapati betapa Rasulullah ni betul lah. Kalau Nabi ni, dia kata antara kelebihan yang Allah berikan kepada baginda, baginda kata aku diberikan jawab yang ulkalim, kata-kata yang ringkas padat, cakapnya pendek tetapi maknanya luas. Lepas tu kalau orang dalam berbagai bidang tengok, dia akan nampak sudut yang sesuai mengikut bidang dia. Itulah antara mukjizat Nabi kita. Okey, kita terus, kita masuk malam ni hadis yang kedua. Tapi sebelum tu saya kira apa, kita bagilah intro sikit. Sebelum ni kita dah baca hadis yang pertama. Hadis yang pertama tu mana dah? Hadis satu. Ini hadis pertama. Kita share dulu. Ini hadis pertama. Dah dibaca minggu lepas. Ataupun kita buat hadis sebelum ni. Nabi kata al-imanu bid'un wa sab'un. Iman tu ada 70 lebih ataupun 60 cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang paling tinggi dalam iman itu adalah menyebut la ilaha illallah, kalimat tauhid. Wa adnaha, dan yang paling rendah sekali, imatatul adha 'anil tariq. Membuang benda yang menyakitkan pada laluan manusia. Rasul haya'u syu'batun minal iman. Begitu juga Nabi kata malu itu pun adalah satu cabang daripada iman. Dan fokus di sini imatatul adha. Imatatul adha ni macam-macam lah, luas perbincangan dia. Okey. Kita sambung hadis yang hari ini. Hadis hari ini Nabi kata apa? Nabi kata laqad ra'aitu rajulan. Dia kata aku telah melihat seorang lelaki. Ya taqallabu fil jannah, sedang berbolak-balik, maksud bersenang lenang lah, boleh pergi kena ke sana kemari dalam syurga. Kenapa? Fi syajaratin, kerana sebatang pokok. Qata'aha min dhahri tariq, yang dia telah buang, yang menghalang laluan orang. Kana tu'din nas, mengganggu laluan orang lain. Contohlah kita nak pergi satu tempat, lepas tu tiba-tiba berlaku lepas ribu, kita tengok ada pokok tumbang. Adakah kita berhenti cabut pokok tu ataupun kita biarkan begitu sahaja? Jadi kalau berdasarkan hadis ni, ia telah menjadi satu sebab lelaki ni ke syurga. Jadi daripada dapat orang lain, kita cuba buat gotong royong sikit-sikit seorang. Kadang tu kita tak nak basah-basah, tak nak susah, kita pun tunggu ya pihak berkuasa ke datang dan sebagainya. Lambat nak settle masalah tu. Okey. Hadis hari ni, hadis hari ni apa pengajaran dia? Kata hadis ni of course ada kaitan dengan hadis pertama tadi tu, cabang iman. Okey. Cuma hadis ini kalau kita tengok, dia ada tiga perkara penting. Hadis ni sebut tiga perkara penting. Yang pertama dia kata syurga ni hak mutlak Allah Ta'ala. Kalau kita fikirlah, setakat ada pokok tumbang, kita balik, lalu orang boleh lalu dengan cara yang lebih selesa, lebih mudah, benda tu boleh ke syurga. Allah kata mudah yang masuk syurga. Sebab tu tuan-tuan, dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala kata apa? وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ulaika ashabul jannah. Allah kata orang yang beriman, beramal soleh, dan kami tak bebankan dia dengan sesuatu yang dia tak mampu nak buat. Maksudnya dia beriman, beramal soleh itu dia boleh buat. Antara satu cabang iman dan juga amal soleh seperti yang disebut di hadis ini, boleh membawa kita ke syurga. Banyak cara untuk bawa kita ke syurga. Cuma kadang-kadang oleh kerana kurangnya ilmu, kurangnya penghayatan kita, kita tak perasan benda-benda ini antara laluan-laluan yang boleh memudahkan kita ke syurga. Okey, hadis yang disebut ada tiga perkara yang dibuat ulasan oleh kedua-dua pengarang. Yang pertama, dia kata syurga. Syurga ni hak mutlak Allah Ta'ala. Walaupun nampak Allah mudahnya, selat buang pokok yang menghalang laluan orang tu dapat ke syurga. Nak buat macam ni, itu hak Allah. Patut ada sebuah hadis. Hadis ni tuan-tuan, dia kadang-kadang boleh menimbulkan sedikit kekeliruan. Tengok Nabi kata sesungguhnya setiap kamu, Nabi kata, dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibu dia dalam keadaan air mani selama 40 hari. Kemudian berubah jadi sekutu darah 40 hari. Kemudian segumpal daging 40 hari. Kemudian diutus kepada yang malaikat untuk ditiupkan ruh. Maksudnya ketika hari ke-120 tu, barulah Allah Ta'ala hantar malaikat ditiupkan ruh. Ruh tu bukan ciptaan malaikat, ruh ciptaan Allah.
Dan sebab tu tuan-tuan, hadis ni dalam, kalau ulama fiqh bincanglah, dia kata hadis ni ni dia sebut roh ditiup pada 120 hari. Saya pernah duduk dengan kawan, jadi doktor pakar. Dia kata hadis ni ustaz memang mukjizat. Sebab apa, masa kami belajar dulu, dia kata degup jantung yang pertama, degup jantung pertama seorang bayi itu bermula pada 120 hari. Sebab tu dalam fiqh juga katakanlah seorang wanita sedang mengandung. Lepas tu doktor kata dia kandungan dia mungkin mengalami kecacatan. Boleh ke tidak dia nak gugurkan kandungan itu atas nasihat doktor? Kalau dia nak gugurkan juga, dia kena gugurkan kandungan sebelum 120 hari. Sebab berdasarkan hadis ini, kalau lepas 120 hari, 40, ditiupkan roh dikira sebagai jenayah mungkin. Yang lain. Okey, kemudian Allah Ta'ala hantar malaikat, malaikat pun diperintahkan untuk menetapkan perkara. Tuan-tuan kena ingat, ini maklumat Allah. Kita tak tahu. Sebab hadis ni ramai orang salah faham. Dia kata apa? Yang pertama rezeki, yang kedua ajal, yang ketiga amalan, kemudian yang terakhir kesudahan sama ada derita ataupun bahagia. Syurga ke neraka. Ini rahsia Allah. Kita tak tahu. Tapi kenapa Nabi cerita hadis ni kepada kita? Nabi nak ajar kepada kita satu perkara penting. Nabi nak ajar kita supaya bergantung bulat-bulat kepada Allah. Bahagian hujung yang orang banyak tak puhati. Dia kata apa? Demikianlah, demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkannya, sesungguhnya di antara kamu ada yang melakukan amalan ahli syurga sehingga jarak antara dirinya dengan syurga satu hasta. Dekat yang lagi. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Lalu dia melakukan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sekejap sikit lagi nak sampai ke syurga. Lepas tu silap tindakan kita masuk neraka. Sesungguhnya ada yang melakukan amalan ahli neraka sehingga neraka tu dekat-dekat satu hasta dengan dia. Kemudian telah ditetapkan Allah, dia pun buat benda kebajikan, lalu dia mati, dia masuk ke dalam syurga. Jadi hadis ni kalau kita perhati seolah-olahnya, of course kita dah ditentukan Allah ke mana kita. Itu pada pengetahuan Allah. Pada pengetahuan kita, kita tak tahu. Contoh mudah macam nak bagi faham takdir ataupun pengetahuan Allah ni. Di banyak lapis. Dan saya tak lapis tu tahu. Contohnya, Abdullah akan mati ketika usia 20 tahun. Kalau dia tak jaga kesihatan. Itu takdir lapis pertama. Allah tahu tak? Lepas tu dia pecah dua. Ini takdir mati umur 20. Lepas tu pecah kanan, pecah kiri. Kalau tak jaga kesihatan, mati 20. Tetapi kalau jaga kesihatan, boleh naik umur sampai 40. Lepas tu bila sampai 40, ada pula takdir Tuhan ni. Kalau dia tak jaga silaturahim, dia mati umur 40. Tapi kalau dia jaga silaturahim, Allah Ta'ala panjangkan umur dia sampai 60. Terus. Dan setiap lapis takdir itu Tuhan tahu tu. Oleh kerana itu, bila kita baca hadis-hadis nas seperti ini, kita nak kena ingat, kita jangan question Tuhan. Kalau Tuhan tahu dah aku ni ahli syurga, buat apa dia aku kena beramal? Bro, itu maklumat hak pengetahuan Tuhan. Kenapa Nabi sebut? Nabi nak ajar kita, sepatutnya kita kena fokus hak ujung ni, bukan hak pangkat hadis. Nabi nak ajar kita supaya pasrah kepada dia, jangan perasan bagus. Jangan perasan bagus. Sebab tak tentu kita kaki surau, kaki masjid. Patah ada terdetik dengan hati kita, kita pandang rendah. Orang lain yang mungkin belum dapat hidayah. Kita tak tahu, tiba-tiba Allah Ta'ala twist. Dengan sebab musabab tertentu, kita jumpa salah kawan, kita pun tolong langan, akhirnya kita mati dalam keadaan tidak sepatutnya. Jadi syurga neraka hak Tuhan, itu mutlak. Tetapi Tuhan yang kena ingat, dia tidak membalimi kita. Tidak membalimi kita. Lepas tu dia kata, di sinilah perlu ada keyakinan. Sebagai hamba Allah, kita pasrah kepada Allah. Lepas tu walaupun hadis tadi tu, just potong kayu je, boleh menyebabkan ke syurga. Kenapa hak Tuhan? Okey, kemudian dia kata kita juga perlu sedar, amal bakti belum tentu melayakkan kita ke syurga. Hak kecuali pengampunan kasih sayang dan anugerah Allah. Waktu dia buat ada syair yang Arab ni. Hak ni biasa kita dengar, ilahi lasturi firdaus ya ahli Tuhan, aku tak layak ke syurga. Aku juga tak kuat untuk menghadapi api neraka. Maka terima taubat, ampunkan dosaku, engkau pengampun dosaku. Ini katanya apa? Syair Imam Asy'arani. Syair Imam Asy'arani, bukan hadis Nabi, jangan salah faham. Okey, itu yang pertama adalah hadis ni. Yang kedua apa kita kena faham daripada hadis tadi tu, amalan buang kayu yang melintangi jalan raya dan kayu tersebut ganggu orang.
Dia kata hadis ini mempunyai pengertian yang luas. Jangan kita ingat oh kayu je. Jangan ingat kayu. Sekali kita tengok tengah-tengah jalan tu mungkin ada apa kita kata macam botol air ke ataupun ada face mask, kaum face mask atau tempat orang buat. Dia kena tengok dalam skop yang lebih luas. Maksudnya hadis ini menceritakan apa? Mengurangkan ini prinsip dia ni. Hadis ini membuang kayu tapi dia cerita apa? Mengurangkan ke dalam konteks hadis ini. Kita berusaha menguangkan risiko kepada keselamatan, jaga kemaslahatan, kesejahteraan dan juga kebajikan masyarakat. Sebab apa zaman Nabi yang paling mudah nak bagi faham kayu lah. Sebab dia kata pada zaman Nabi ni, tengoklah hadis. Dalam konteks zaman Nabi, jalan raya tu dah clear lah. Oh ni jalan raya dan oleh kerana disiplin daripada Rasulullah, orang tak buang kayu, orang tak kacau. Jadi bukan tempat pembuangan sampah jalan raya. Hak jadi masalah pada zaman Nabi, kenapa hadis ni relevan? Bila malam menjelma. Bila malam menjelma. Macam kita sekarang mungkin tadi isu dah ada lampu jalan. Jadi macam tak berapa nak relevan lah dengan isu ini. Tapi tidak. Kenapa Nabi sebut macam tu? Nabi kata buang kayu. Nabi seolah-olah beritahu kepada sahabat, bila gini jalan raya yang utama, kita kena pastikan keselamatan jalan raya ini sentiasa terjaga. Siang lebih lagi malam. Sebab bila malam menjelma, orang tak nampak ni. Gelap. Bila berjalan mungkin ada lubang, mungkin apa dan sebagainya. Waktu tu tuan-tuan, apa usaha macam ada satu grup budak-budak ni, pelakon landu kan. Dia ada tim dia sendiri, dia geram sangat, JKR lambat buat kerja. Dia keluar modal sendiri dengan geng-geng dia, cari mana jalan-jalan apa lubang, dia pergi turap. Dan sebenarnya kerja itu kita kata sangat bertepatan dengan sunnah Nabi. Jadi kita lepas ni kalau berjalan nampak tepi jalan tu ada tong ke botol air ke semua sekali, jangan tengok saja. Ah, tak pula nanti orang ambil. Tak. Kita kena kutip. Sebab apa impact lebih besar, mungkin botol ke sampah buang tepi jalan tu ataupun apa sajalah dia boleh memberi impact yang lebih besar seperti apa. Kadang-kadang kalau tak dijaga, dia boleh menyebabkan tersumbat longkang ke semua sekali, akhirnya jadi banjir gila. Kalau sekiranya benda ke tengah jalan tu, Nabi suruh buang, bayangkan apa apa tegahan agama kalau kita buang. Tengok sudut tu. Kalau ada pun Nabi suruh kutip, suruh buang, takkanlah kita nak jadi pihak yang membuang pula. Lepas tu kadang-kadang kita kena luaskan skop. Skop dosa pahala. Contoh sampah atau apa sajalah nak buang sampah, kulit gula-gula ke, kita buang. Kita tak rasa apa. Tetapi kalau tengok pada hadis, kita tengok sudut atau balik. Kalau Nabi kata, kena buang benda yang menyusahkan orang. Apatah lagi kalau kita menyusahkan orang. Jadi sebolehnya bila kita nak buang sampah ke nak mencemar apa-apa ke, kita kena ingat ini adalah sesuatu perkara yang berdosa. Duk nampak masyarakat Malaysia ni, orang Islam terutama sekali, sebab dia nampak dosa pahala ni hanya pada benda-benda tertentu saja. Paling berdosa makan babi. Oh babi berdosa. Jijik sebut babi. Rasuah. Tak rasa apa pun. Buang sampah mata-mata tak rasa apa pun. Jadi hadis-hadis seperti ini sepatut kita lihat dengan sudut yang lebih luas. Okey. Perkara tiga pada hadis ini, dia kata amalan buang kayu tu okey diperluaskan fahaman. Contoh ni ya, dia kata memudahkan urusan orang ramai. Dia kata tidak terhad di jalan raya saja tengok eh, mengurangkan risiko masalah bencana banjir. Banjir kilat. Sebab apa? Disebabkan lubang saluran air tersumbat tepi jalan dengan plastik, botol, daun kayu dan sebagainya. Kemalangan jalan raya, kesesakan lalu lintas. Contoh kadang-kadang berlaku aksiden. Kenapa berlaku aksiden? Sebab ada lubang besar. Waktu pihak-pihak bawa motor kereta depan ni, dia terpaksa mengelak dengan mengeju. Bila mengelak dan mengeju, orang belakang langgar. Habis aksiden. Lalu terbantuk. Urusan orang mungkin terlibat dengan jam. Berjam-jam. Kerana satu kesilapan ni. Jadi seorang Nabi nak supaya kita fahami sudut itu. Okey, kemudian ini satu lagi. Dia kata contoh bongkar batu. Waktu baru ada bumper terlebih ukuran menyebabkan aksiden kematian. Okey. Di luar pejalan kaki mengelakkan risiko kecederaan. Okey. Kemungkinan okey. Selain itu ini pun interesting. Perbuatan menyenangkan juga bermaksud mempercepatkan perjalanan dengan cara mengurangkan kesesakan lalu lintas. Tak potong kenderaan lain secara berbahaya. Maksudnya jam queue daripada tepi.
Pasti memandu tenang mengikut giliran dan tertib ketika berada di dalam bayaran tu. Waktu bila saya baca buku ni, saya kata subhanallah. Ini benar-benar kita rasa tak ada apa. Tetapi kalau Nabi ada sekarang, Nabi mungkin akan sebut hadis ni. Nabi kata, antara ciri orang beriman tidak jangka. Antara ciri orang beriman tidak sekian tak ada sekian. Dengan apa pula? Cuma oleh kerana Nabi kita dah 1400 tahun dahulu, prinsip daripada hadis itu akan sentiasa boleh digunakan dalam apa saja situasi. Okey. Ini banyak ulang dia punya tu. Okay. Kita tengok terus-terusnya buku surat berikutnya. Ini kata amalan melestarikan. Dia senaraikan beberapa. Oleh kerana kita nak capai pahala. Nak capai pahala yang dijanjikan oleh Nabi sehingga boleh masuk ke syurga, kita kena terlibat dengan aktiviti-aktiviti ini. Contoh kalau kita buat benda ni, kata, kenapa nak sibuk-sibuk sangat nak buat benda ni? Kita kata apa? Sunnah Nabi. Orang terkejut. Betul lah sunnah Nabi. Kita pun bacakan hadis. Nabi kata usahakan nak buang apa sampah. Nabi kata ada sampah mungkin boleh menyusahkan orang dalam skop lebih besar. Kita kena buang. Aku buat ni kerana sunnah Nabi. Sebab tu, Datuk Seri Zaini Ujang ni dia ada aktiviti yang sangat memberi inspirasi. Bagus. Kita pun nak mari. Nanti kita bincang. Kutip sampah dan bahan berbahaya. Duri ke paku semua sekali lah. Di kawasan perumahan dan kemudahan awam. Tak kira lah padang ke taman sekolah ke masjid dan sebagainya. Macam ada kawan kita keluar berjalan exercise pagi. Mula-mula sekali pun nak kutip tu. Apa nak kutip sampah tu sebagai aktiviti tambahan samping jalan. Sudahnya jadi bertukar. Kerja kutip sampah pula. Sebab apa mentaliti orang kita buang sampah tak fikir. Ini masalah orang lain, masalah. Dan perbuatan itu perbuatan yang berdosa lah, sudah pasti. Okey, membersihkan tebing dan denai sungai atau anak sungai supaya menarik dan juga tak rosak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh apa, pergi ke apa, Batu apa, dekat Sungai Mulia, dekat sekolah Mandu IMKL. Bila masuk ke situ, kena tutup hidung. Sebab apa, tengok dalam sungai itu penuh dengan sampah. Bukan sangat penuh dengan sampah. Sehingga pihak berkuasa kena letak jaring. Ada jaring khas. Bila sampai masa jaring itu kena buat turun, angkat sampah, bagi kering, buang. Maksudnya, kenapa? Sebab di tempat-tempat lain, orang dah buang sampah. Dan orang buang sampah tu dia tak rasa tak rasa apa. Sedangkan itu adalah satu tindakan yang berdosa, yang menyusahkan orang lain. Kalau setiap pada kita nak ada pemikiran sebegitu, itu, insyaAllah sungai kita akan bersih. Okey, Datuk Seri Zaini Ujang ni, aktiviti dia setiap weekend ada. Ada apa? Ada seorang tu dia PTD, dia kerja di jabatan sama dengan Datuk Seri Zaini Ujang ni. Lepas tu, dia pergi umrah sekali dengan saya. Dia ikut tim Tervagency yang Ustaz Al-Khari Kedemat tu. Lepas tu, dia cerita, wife dia cerita, antara aktiviti dengan Datuk Seri Zaini Ujang ni, setiap weekend, dia akan pergi cari sungai. Dibangi dan sebagainya. Buat apa dia? Ramai-ramai tim dia. Sebab apa dia kata kena kutip sampah. Dia buat aktiviti kutip sampah. Kutip sampah. Lepas tu terbaru, ada orang pergi kutip sampah tu mesej saya. Dia kata, Ustaz, dalam sebuah hadis Nabi sebut, Allah melaknat orang minum arak, tukang bawa, tukang surf dan semua sekali. Maksud apa saja terlibat dengan arak ni memang berdosa. Masalahnya, kita pergi ke sungai, pergi ke tempat-tempat rekreasi nak bersihkan sampah ni, ada botol arak. Jadi bila botol arak ni kita nak ambil, kita pun terfikir hadis tu. Kalau tak ambil, sampah tu akan kekal di situ. Kalau kita ambil, mungkin akan terbalik dengan laknat yang Nabi sebenarnya hadis ni. Lepas tu macam nak buat macam mana Ustaz? Sebab dia kata biasa dia turun ikut program yang Datuk Seri Zaini Ujang, dia pergi cuci sampah. Dah benar semua hujung minggu. Dia bawa sekali anak-anak dia. Anak dia kecil-kecil. Patah anak dia ada belajar di sekolah. Ini botol arak tak boleh. Jadi macam teragak-agak. Nak ambil kita dapat botol arak. Kalau tidak dapatlah anak Allah. Kalau tak ambil, sampahnya akan kekal di sini. Agak-agak tuan-tuan nak jawab macam mana. Jadi saya kata sebenarnya matlamat tu dah habis dah. Hak nak minum arak tu bila dia nak minum arak. Bila dia buang botol arak tu dah jadi sampah. Yang bila awak kutip, itu jadi sebahagian daripada aktiviti yang boleh mendatangkan pahala. Bukan awak sokong arak tu yang saya faham. Dan biasa Datuk Seri Zaini Ujang, tuan-tuan boleh tengok dalam page Facebook dia. Setiap hari apa, Sabtu, dia akan tunjuk ambil gambar sampah ni, timbun-timbun.
Lepas tu kalau baca dalam 4-5 buku ni, dia kata cara kita nak jaga, nak melestarikan alam sekitar ni, dia ada banyak tahap. Tahap satu sekian, tahap dua sekian. Antara satu tahap yang sepatutnya setiap daripada kita dah boleh praktik, boleh buat, dia kata, kita jadikan habit, amalan yang kemudiannya akan menjadi sebab orang lain ikut. Contoh, kita buat tanpa kita nak kena ambil gambar ke, tanpa nak panggil media akan ambil gambar. Kita berjalan pagi, ada sampah, kita putih. Orang tengok, orang kata, bagus hari itu. Dia rasa nak ikut. Lalu orang pakai ikut. Jadi bila seorang buat, lama-lama dia akan jadi budaya. Bila jadi budaya, lama kelemahan budaya yang sihat ini akan menimbulkan rasa malu kepada pengotor-pengotor jadi buang sampah. Lepas tu dia, Datuk Zaini, Datuk Zaini Ujang ni, dia buat lagi tu. Kenapa dia nak timbulkan satu gelombang supaya orang pakat-pakat jaga kebersihan. Allah. Itulah kita di Malaysia, majoriti Muslim. Jaga kebersihan yang patut, dah hadir dan darah daging kita. Bahkan tuan-tuan, kita belajar bab fiqh. Ha? Kita belajar bab fiqh. Antara tajuk pertama yang kita belajar adalah taharah, kebersihan. Tapi kenapa bersih kita belajar itu sekadar untuk semayang, bukan bersih berada di sekeliling kita yang sepatutnya kita jaga. Okey, itu yang seterusnya. Seterusnya membersihkan pantai. Saya duduk tengok-tengok dalam internet tuan-tuan, ada berbagai gerakan. Berbagai gerakan yang dilakukan. Ada bahkan ada budak kecil. Budak kecil mangkali di overseas lah, di negara barat. Mangkali dia belajar di sekolah dia, dalam kelas dia mengenai kepentingan pantai, tak boleh buang plastik. Budak ni budak kecil sekolah. Kita kata sekolah menengah dan darjah 6 macam tu, dibuat inisiatif. Dibuat macam satu persatu kumpulan kecil. Dia kutip sampah. Kutip untuk plastik dan sebagainya. Dari dikumpulkan. Tuan-tuan sangat mengerikan. Banyak semua sampah-sampah. Okey, yang seterusnya ni pun interesting. Sudut pandang dia tengok ah. Datuk Zaini Ujang ni dan juga Prof Zul ketika diulas daripada bab-bab ataupun bahagian lain, dia kata tanam pokok bunga ni, pokok ada bunga, dia kata boleh menambah keupayaan ekosistem menyerap sebatian karbon, bebaskan oksigen. Lepas tu dia kata hak lebih-lebih lagi, Allah Taala sebut dalam Quran, pokok semua ada di sekeliling kita sumber tasbih kepada Allah. Jadi kita ni tasbih ke tidak, kita bila teringat tasbih ke Tuhan lepas sembahyang. Jadi kalau kita nak tambah pahala tasbih kita, kita tanam pokok. Bila kita tanam pokok, pokok duduk di situ, kalau ikut literally pada Al-Quran, pokok itu bertasbih kepada Allah. Siapa yang tanam dia, kita tolong tanam dia. Jadi secara tak langsung kita menjadi sebab wujudnya makhluk-makhluk Allah yang bertasbih. Ini tidak, pokok sedia ada, pergi tebang dan sebagainya. Lepas tu rumah saya tuan-tuan, biasa jiran-jiran dia habis time dekat laman tu. Kita time juga tapi bahagian ujung tak ada rumah sikit untuk tanam. Sebab apa? Ada sebab. Hari tu saya dengar dalam apa radio. Hak bercakap tu, dia bercakap dia nak Muslim. Dia cerita mengenai ekosistem. Tapi kita tengok tanggungjawab kita sebagai khalifah, temuk bumi. Dia kata antara punca kenapa berlaku banjir kilat ni, sebab air hujan tu pun tak ditangkap, tak diserap ke dalam bumi. Sebab dia kata tengoklah rumah-rumah semua pakai duk tai belaka. Kenapa kalau rumput sekarang nak kena potong semua sekali. Sedangkan tanah ada di halaman rumah kita satu ruang kecil. Dia menjadi sebab air itu bila hujan turun, dia merosak ke dalam bumi. Tapi kalau kita tai belaka tu pergi ke longkang, pergi ke longkang, bayangkan berapa buah rumah yang ada, semua pakai tai belaka depan, habis air pergi ke longkang, lalu mudah berlaku banjir kilat. Tambahan pula, dalam longkang tu disiplin yang setengah orang kita buang sampah mata-mata. Jadi tersumbat longkang, jadi banjir kilat. Jadi bertitik tolak daripada itu, saya memang tak tai habis. Saya letak sikit tepi. Kenapa? Saya nak tanam pokok ke? Ataupun kalau hujan turun, air tak tahu pergi ke longkang, meresap ke dalam. Lepas tu semalam, jiran sebelah rumah tu, dia nak buang rumput tepi tu, kita kongsi macam ruang sikit. Dalam jiran tu, dia tebang yang pokok tu. Ada pokok, tak saya boleh tahu pokok tepi tu. Kita duduk jaga lah. Biasalah pokok-pokok ni kadang-kadang dia ada ulat. Bila ada ulat, kena badan gatal. Anak dia kena, kena ulat tu dia pun mengamuk, jiran sebelah pun dia pun tebang pokok tanpa persetujuan saya. Kita pun macam, yalah ada jiran buat macam mana. Lepas tu sekarang ada rumput. Lepas tu jiran sebelah rumah lah baru masuk ni, India. Dia kata rumput tu menyebabkan nyamuk. Dia nak simen. Saya pun tegur lah semua. Saya kata jangan. Kenapa ini nak cara air hujan turun untuk besar. Itu sedikit sumbangan kita kepada bumi. Yang mungkin kita perasan tak ada apa kok. Tetapi itu tuan-tuan ada dosa pahala.
Okay, seterusnya mengurangkan kesesakan jalan raya. Dikata mengurangkan jumlah kenderaan pada waktu puncak dan sebagainya lah, berbasiskan Cemohan ni mungkin apa di negara-negara yang kita kata cuacanya empat musim mungkin sesuai. Tetapi kalau di tempat kita kalau nak buat lagu ni banyak cabaran-cabaran dia. Contohnya kalau nak bersihkan, nak berpasikan daripada sini pergi ke UAE 12 kilometer, 12 13 kilometer sampai sana dah berpuluh dah. Jadi tak sedap badan. Patut hantar solusi ni mungkin pergi awal, patut bila sampai sana mandi di sana kena sebagainya. Tapi Datuk Zaini Ujang ni dia seorang yang memang kita boleh kata fanatik dengan apa yang dia pegang. Dan staff dia memang bagi tahu dia pergi kerja nak bersihkan. Walaupun dia ni KSU, Jabatan apa? Kementerian Alam Sekitar. Dia pergi kerja naik bersihkan, tapi bukan setiap hari lah. Lepas tu, Datuk Zaini Ujang ni saya dah follow lama dah. Antara kelebihan dia, dia ni one size. Tapi hebat sastra. Sastra bahasa Melayu. Sebab masa muda-muda dulu, dia belajar dekat UTM, UTM Jalan Semarak tu. Dia suka jumpa dengan Pak Saman. Pak Saman ni antara wartawan kita kata popular di Malaysia. Dia pergi belajar, menulis dan sebagainya. Lepas tu Datuk Zaini Ujang dia ada sebuah buku ni bagus untuk orang yang nak belajar membaca. Buku tu tajuk dia membaca. Dan dalam buku tu disenaraikan apa kelebihan membaca, teknik speed reading, dia bagilah cara membaca contoh. Kadang-kadang kita tengok orang membaca macam ni, boleh baca banyak, dia rajin membaca. Kita baca macam ni. Tapi dia ajar membaca atas ke bawah. Dan dia kata kita tak perlu eja semua sekali. Dan antara buku yang paling dia suka dalam buku membaca itu, dia suka buku ada seorang penulis daripada Jepun. Dan penulis Jepun dalam buku novel dia tulis itu, dia suka berbasikal. Sebab bila dia berbasikal di samping dia bersihkan tubuh badan, dia boleh melihat alam sekitar dan sebagainya, dia boleh membantu untuk menjaga supaya bumi yang kita diami tidak tercemar dengan karbon dan sebagainya. Okey, menggunakan isu apa isi padu sisi pujian dan sebagainya. Okey, habis. Mengurangkan penggunaan air ini pun termasuk daripada kita kata proses nak jaga alam ni. Maka kita kata kurangkan apa ni. Okey, kesimpulan. Bagus hukumnya. Ini dia buat kesimpulan. Bila habis satu hadis, dia akan buat kesimpulan. Kesimpulan hadis dua tadi. Semula kita buka balik hadis yang kedua tadi. Nabi kata apa? Nabi kata, aku melihat seorang lelaki yang sedang bersenang lenang dalam syurga kerana dia telah membuang kayu yang melintangi jalan. Dan kayu tersebut memang mengganggu orang lain. Jadi kesimpulan lepas kita cerita banyak apa? Ini kesimpulan. Ini apa? Ini buku dia tebal ni. Kalau kita beli buku dia versi pendek tu, dia ada hadis tu, waktu terus kepada kesimpulan. Hadis terus kepada kesimpulan. Nah, kita tengok. Yang pertama, ganjaran syurga hak mutlak Allah yang dianugerahkan kepada hamba-Nya dengan sifat Rahman Rahim. Allah Rahman Pemurah Rahim Pengasih. Antara amalan yang memungkinkan anugerah syurga seperti disebut oleh hadis ini, buang kayu yang melintangi jalan dan kayu itu memang mengganggu orang. Buang kayu itu, frasa buang kayu itu dia kata dengan amalan melestarikan alam sekitar merupakan cabang iman untuk mengurangkan risiko kesihatan kemalangan. Sebab risiko kesihatan ni, kalau orang tak peduli, ada orang lalu jalan berlubang ke kayu melentang ke, boleh accident. Bila accident boleh bawa benda-benda lain pula, jadi bawa kematian dan sebagainya. Sehingga nampak sampai tahap tu. Okey, kemudian keuangan kelestarian alam sekitar termasuk kemudian awam seperti pengangkutan awam sumber air, pengurusan sisi pekerja dan juga sistem pembantuan. Okey, yang ketiga, dia kata amalan buang kayu ni perlu diperluaskan konteksnya dengan konteks masa. Seperti memudahkan orang melakukan aktiviti harian, kurangkan risiko bahaya bencana seperti banjir, kemalangan jalan raya, kesesakan lalu lintas, keputusan bekalan air dan juga penyakit berjangkit. Pelbagai amalan masyarakat boleh dilakukan dengan mudah sesuai dengan konsep untuk buang. Allah Alam. Habisnya hadis ni. Kita masuk sikit. Hadis yang ketiga. Ini just intro sebelum mungkin kita akan berhenti awal sikit sebelum isyak. Okay. Melestarikan alam ni tajuk dia. Keutamaan melestarikan alam dalam Islam. Daripada Abu Dhar. Nabi kata, Uridat alaiya a'mal ummati hasanuha wa sayyi'uha.
فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. Ini konteks zaman Nabi. Lepas tu kita bawa konteks zaman kita. Eh? Pasal hingus ini. Kohak ataupun hingus. Pernah ditunjukkan kepada aku, Nabi kata, kesemua amalan umatku. Sama ada hak baik atau buruk. Lalu aku dapati amalan baik, hak paling simple, buang sesuatu yang menyakitkan di laluan perjalanan. Hak tadi tu, dia explain. Lepas tu aku dapati bahawa antara amalan buruk ialah membuang kohak di masjid. Kemudian tidak ditimbus ataupun tidak dikambus ataupun tidak dibersihkan. Sebab apa zaman Nabi, tuan-tuan? Dia kita semayang tapasir macam tu ya. Semayang tapasir. Bukan kata ada kapek macam kita ni. Lepas tu jangan terkejut kalau cerita dalam sebuah hadis bagaimana orang Arab Badui ni dia pergi jumpa dengan Nabi, lepas tu dia kencing macam tu ya. Dia kencing macam tu sebab zaman tu dia kata tak ada lagi toilet proper seperti sekarang. Dan paling tidak bila orang buang kahak, dia ludah ke kiri. Habislah gitu. Bila orang lalu boleh terpijak. Dan at least kenapa dia kata la to defend tu? Dalam hadis ni Nabi kata la to defend sebab kawan-kawan bila kita buang kaha kita timbus dengan pasir lalu tak nampak di situ. Ha, itu benda paling simpel lah apa yang berlaku. Walaupun kita kata nampak sikit lah buang kaha dia pun nak jadi isu. Ha, masuk dalam hadis. Ini nak cerita betapa Nabi kita ni dia explain semua benda yang boleh menjadi panduan kepada kita. Syak kau pun. Apa ni? Sepuluh ayat kita tuan-tuan. Okey, kita skip yang ni. InsyaAllah untuk kuliah akan datang kita explain lebih panjang lebar. Kita tengok kesimpulan dia. Kesimpulan hadis ni. Okey. Ini frasa buang kohak ni. Dia benda buruk yang perlu dihindarkan kerana meningkatkan risiko kesihatan selain mencemar dan menjejaskan keharuman kawasan surau. Waktu surau ni memang patut kena buat kawasan larangan merokok. Itu antara contoh. Okey, dua konsep penting. Tidak mengotor dan membersihkan kotoran tu difahami sebagai asas pelestarian alam sekitar. Sebab dalam isu alam sekitar ni benda ni jadi benda penting. Contoh kalau buang kotoran, tak ada siapa nak bersihkan kotoran, dia akan timbul lama kelemahan, akan menjadi masalah, penyakit dan sebagainya. Sebab tu benda ni dia mesti bergerak seiring. Tak mengotorkan, kita ada kesedaran kita tak kotorkan. Pasal kalau ada kotoran, kita kena ada proses-proses yang betul untuk bersihkan kotoran tu. Okey. Ini dia cerita mengenai apa tanggungjawab disebut persekitaran masjid. Tanggungjawab PBT. Mengotor membersihkan tu. Jadi kita tak boleh bulat-bulat serah kepada PBT. Kita juga kena ada usaha ke arah itu. Okey, Allah alam tuan-tuan cukuplah untuk malam ni. Kita untuk kuliah ni kita akan sambung sebab saya dah tetapkan sebelum ni saya nak buat apa untuk bedah buku 40 hadis ni saya duk target Khamis pertama dan keempat. Khamis kedua ketiga tafsir macam biasalah. Kita dah nak habis hari tu surah Al-Anfal. Tapi dah mula balik kuliah seperti biasa. Khamis pertama ni milik Ustaz Yasir. Jadi insyaAllah kuliah untuk 40 hadis ni kita akan teruskan seperti biasa pada Khamis yang ketiga. Kecuali Ustaz Yasir tak nak ambil balik, telah hari Khamis tu kita boleh ambil lah. Allah alam dengan apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini dapat beri manfaat pada semua. Dan alhamdulillah dengan adanya ini kata hikmah lah. Masa PKP dulu nak pakai Zoom ke Google Meet ke memang payah. Lepas tu bila kita mula pakai, alhamdulillah kita dapati ini antara banyak kemudahan. Contoh dulu-dulu sebelum ni kuliah kita yang boleh dengar ya. Lepas tu bila dah ada Zoom, contoh macam ni tengok. Ada seminar orang. Cik Mukhlas kita pun ada. Nama dia tu. Dia tengah bari di Pulau Selangor rumah dia. Ini cik mak kita ni. Mungkin tak sihat tu. Boleh tengok dalam Zoom. Okey, Allah alam apa yang baik pada Allah Taala, apa yang buruk daripada kelemahan.